Ini yang tiga kabel kita sambung juga. Masukin aja ke soketnya, bro. Sama. Oke, udah. Nah, yang empat kabel juga. Empat kabel ini sambung ke sini. Kalau udah nyampe sini, kita sambungin aja sesuai warna. Ini kabel warna coklat garis putih disambung ke kabel ini, sama ya, coklat garis putih juga, bro. Oke, disambung aja. Terus kabel kuning sambung ke kabel warna kuning juga. Oke, udah sambung. Nah, yang bulat juga sambung ke hitam bulat, jadi ke hitam bulat juga. Oke, ini udah selesai. Ini yang tiga kabel kita sambung juga. Masukin aja ke soketnya, bro. Sama. Oke, udah. Nah, yang empat kabel juga. Empat kabel ini sambung ke sini. Oke, ini udah selesai. Nah, di sini kan nyisa kabel warna biru sama kabel yang warna ini yang panjang. Nah, ini untuk kabel lampu utama ya, bro. Biru sama kabel yang hijau. Kalau yang saya jual ini kabelnya warna merah ya, bro. Oke, yang biru ini kebetulan saya udah ada soket untuk ke lampu senja, jadi saya nggak bikin lagi. Tapi kalau agan mau sambung ke lampu senja, itu paling yang biru ini sambungin ke plus LED, plus LED. Kalau saya sini udah buat, saya sambung ke plus LED biru. Ntar saya isolasi, ini saya isolasi aja. Ingat ya, ini kabel plus LED yang biru ini. Kalau kalian mau ke lampu senja, saya udah bikin tutorialnya. Jadi dicabangin aja, bro. Cabangin, nanti tinggal tarik kabel ke belakang gitu. Jadi ini plus. Nah, minusnya itu ambil ke, kalian boleh ambil ke kabel warna hitam di daerah sini. Kalau saya ambil ke ini nih, kabel warna hitamnya saya ambil dari hitam warna dari sen. Ini kabel massa juga, sama aja. Nanti untuk LED-nya bisa menyala. Ini satu lagi nih, bro. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting, kenapa? Karena ini soket lampu. Nah, soket lampu yang perlu kalian modif di sini. Di sini sebenarnya ada 6 buah kabel. Ya, bro. Ada 6 buah kabel. Yang perlu kalian keluarkan tuh kabel warna coklat. Kabel warna coklat nih. Kalian keluarkan, kamu congkel aja pinnya dari sini pakai obeng min, congkel. Nanti udah congkel, kalian ganti dengan kabel hijau ini. Caranya gimana? Ini, bro. Ini kan bolong. Bolong ya. Masukin.
masukin sampai mentok, sampai tembaga kabelnya kelihatan di sini. Oke, nah langkahnya udah selesai. Tinggal kita solasi aja, kita biar lebih aman, bro. Oke, ini kabel biru yang tadi gue sambung ke plus led senja tambahan udah gue isolasi. Kita atur aja kabelnya biar nggak berantakan nih, bro. Sesuaikan ya. Ini sih biasanya dempetan nih, ini biasa buat soket ke lampu sen, ini ke lampu utama. Kalau ini soket tambahan, gue modifikasi biar ada led tambahan, jadi biar pas lagi bongkar kepala tuh nggak ribet. Oke, bro, masukin ini lagi nih, bro. Masukin ke sini pokoknya biar rapi ya, bro. Oke, kita ikat biar kabelnya nggak keluar kemana-mana, bro. Kepalanya, cara sambungnya gini, bro. Nah yang tadi ya, ini soket yang udah dimasukin kabel warna modifikasinya, masuk ke sini, masukin aja yang biru, soket biru ini ketemu biru ini, terus yang ini ketemu yang ini. Kita masukin. Jadi ini palanya nggak dipasang dulu. Nah ini dulu yang gue maksud dengan led tambahan nih, bro. Kita tes dulu. Oke, lampu senjanya udah nyala. Ini lampu utama udah nyala. Kenapa lampu gedenya belum nyala? Karena mesinnya belum nyala. Coba kita starter. Udah nyala ya, bro. Udah nyala. Coba kita dim. Kita matiin. Dimnya udah fungsi, bro. Coba lampu gede nyala, dimnya fungsi. Dimnya fungsi ya, bro. Lampu jauh. Oke, udah fungsi semua, bro. Gampang kan, bro, cara pasangnya. Jadi tinggal ikutin aja cara dari gua. Yang tadi kabel modifikasi. Di sini jangan lupa dipapas kalau lu nggak mau bolongin stang. Terus lu ikutin jalur. Sini ada jalur kopling juga, soket kopling jangan lupa masukin. Nah nanti kamu masukin kabelnya, urutin sini, masuk ke sini, bro, masuk ke sini. Nanti nah di sana ada soket-soket, tinggal pasang-pasang aja sama yang kabel modifikasi itu, bro. Kabel modifikasi yang udah gue bikin, jangan lupa disambungin sesuai dengan yang tadi, yang perlu dicabut aja. Jadi ini pure tanpa potong kabel, bro. Jadi kalau mau distandarin lagi bisa, gampang, tinggal dicopot-copotin, pasang saklar lamanya udah bisa. Jadi nggak usah potong-potong kabel lagi, bro. Oke, itu aja nih, gue tinggal gue rapiin. Itu aja yang mau gue sampaikan ke kalian, bagaimana tutorialnya. Nah kalau ingin pemesanan boleh WA langsung ke nomor saya di bawah ini, nanti gue cantumin. Oke, yang suka dengan video ini boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe juga ya, bro. Thank you yang udah nonton, bye-bye.